min alfi syahr, yaitu malam yang kata Allah Subhanahu wa taala satu malam di malam itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Ya, kalau kita hitung 1000 bulan kurang lebih sekitar 83 tahun lebih. Ya, orang beribadah di malam itu ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang beribadah ya selama 83 tahun lebih. Ya, ini menunjukkan bahwasanya umat Islam ya adalah umat yang Allah muliakan. Ya, amal ibadahnya sedikit akan tetapi pahalanya sangat besar. Ya, di antaranya pahala yang besar adalah pahala membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha." Ya, siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Ya, dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan satu huruf mendapat pahala 10 kebaikan. Bagaimana jika kita membaca ya satu halaman ada berapa huruf itu? Ada banyak. Ya. Kalau satu juz, kalau sampai khatam, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Umat Islam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya sedikit akan tetapi pahalanya berlipat-lipat. Di antaranya baca Quran tadi. Kemudian di antara yang lain salat Isya dan subuh berjamaah. Apa kata Nabi? Ya barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, ia seperti salat setengah malam. Dan barang siapa yang salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, apa kata Nabi? Ia seperti salat malam yang ia seperti salat semalam suntuk. Ya, salatnya ringan tapi pahalanya sangat besar. Ini keistimewaan dari ya umat Islam ini. Umurnya pendek akan tetapi ya pahalanya besar. Ya Allah mengatakan dalam surat Al-An'am di akhir-akhir surat Al-An'am, Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ya, barang siapa kata Allah yang membawa satu kebaikan, maksudnya melakukan amal kebaikan, falahu 'ashru amsalha, maka Allah akan berikan ya 10 perbuatan atau 10 kebaikan yang semisalnya. Ya, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Ya, ini masya Allah ya. Wa man jaa bis sayyi'ati, dan barang siapa ya yang membawa keburukan atau melakukan dosa, fala yujza illa mithlaha, ia tidak akan dibalas kecuali dengan keburukan tersebut. Ya, oleh karenanya para sebagian ulama mengatakan ya bisa jadi kita salat malam, ya bisa jadi kita bisa salat malam itu disebabkan salat malam kita yang telah lalu atau disebabkan ibadah-ibadah kita yang semisal dengannya, ya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan yang lebih. Ya. Kita hari ini bisa membaca Al-Qur'an satu juz per hari misalnya. Nah, itu bisa jadi dikarenakan ya, karena sebelum-sebelumnya kita membaca Al-Qur'an mungkin satu halaman per hari atau sebelum atau seperempat halaman atau seperempat juz misalnya. Bisa jadi sekarang ini kita bisa menghafal juz 30. Itu disebabkan kita menghafal juz-juz yang sedikit. Atau kita sekarang menghafal sudah hafal 10 juz, itu disebabkan kita hafal juz 30. Ya, karena ketika kita membawa satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau dosa tidak dilipat gandakan. Tapi kalau dosa, Allah akan balas dosa itu dengan dosa yang semisal. Ya, oleh karenanya kata para ulama, di antaranya Ibnu Al-Qayyim, maksiat itu adalah candu. Ya, siapa yang bermaksiat sekali, dia akan tergeret untuk melakukan maksiat sekali lagi. Dan siapa melakukan lagi,
maka dia akan apa di hatinya ya akan terbesit untuk melakukan kenikmatan dalam bermaksiat itu dan akhirnya menjadi candu. Nah, ini masya Allah ya Islam seperti itu. Nah, dan 10 malam terakhir ini Allah juga mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Dalam surat Ad-Dukhan di juz 25 Allah mengatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ya pada suatu malam yang penuh dengan berkah. Ya, inna kunna munzirin, sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di malam atau di 10 terakhir ini itu memiliki keistimewaan-keistimewaan khusus. Di antaranya keistimewaan yang khusus adalah malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Nah. Dan apa kiat-kiat agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar atau agar kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasihat ini untuk diri saya yang pertama, kemudian untuk kita semuanya. Ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihatilah dalam kebenaran dan saling menasihatilah dalam kesabaran. Dan Nabi juga mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Lillahi wa rasulihi ya walil wa nasi ajmain. Ya, bagi Allah, bagi Rasul dan bagi seluruh manusia. Ya, ini nasihat yang terutama untuk diri saya sendiri. Ya. Kiat yang pertama adalah hendaklah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah di hari-hari ini, tentu hari ini, saat ini. Mengapa? Karena nanti malam sudah masuk 10 terakhir. Ya. Mengapa? Kata para ulama, seseorang melakukan ibadah itu menjadi terasa berat, itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan dosa-dosanya. Sampai-sampai Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, khalifah yang ketiga yang menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa puas. Kita tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam Rabb kami, dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an. Ya. Bisa jadi tatkala kita malas membaca Al-Qur'an itu disebabkan dosa-dosa kita. Nah. Oleh karenanya kita bertobat kepada Allah. Dan bertaubat kepada Allah ini diperintahkan untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang kafir atau orang musyrik atau orang munafik atau orang fasik, bukan. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya. Dan dalam surat yang lain Allah mengatakan wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Ingat, yang disuruh bertobat orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena orang yang beriman tidak ada jaminan mereka terbebas dari kesalahan dan dosa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW mengabarkan di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau seandainya ada di antara kalian tidak pernah berbuat dosa atau tidak punya dosa sama sekali, apa kata Nabi? "La dhahaballahu bikum." Pasti Allah akan hancurkan kalian. Gak punya dosa, Allah akan binasakan kita. Summa ja'a bi qaumin yuznibun. Kemudian Allah akan datangkan suatu kaum, yaitu kaum yang berdosa. Ya, fa yastaghfiruna Allah. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Faghfarallahu lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka.
Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak kalian ada yang tidak punya dosa, dihancurkan kita, dibinasakan kita. Mengapa Allah suka? Bukan Allah suka kalau kita bermaksiat, tidak. Ya, Allah suka kalau kita meminta ampun kepadanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, beliau beristighfar ya dalam suatu riwayat 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat yang lain 100 kali dalam sehari. Ya, bagaimana dengan kita yang pahala belum tentu dicatat oleh Allah sebagai pahala? Bisa jadi karena kita ibadahnya kurang, atau bisa jadi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, atau bisa jadi dalam ibadah kita tidak ikhlas kepada Allah. Akan tetapi tatkala kita melakukan dosa, kita pasti dicatat dosa. Tentu kita harusnya lebih banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih dari 100 kali. Ya. Jadi pemberat kita melakukan ibadah itu adalah dosa. Ya. Bahkan suatu ketika diriwayatkan para ulama salaf dahulu, ulama-ulama zaman dahulu mengatakan, sungguh aku berat melakukan qiyamul lail, berat melakukan solat malam ya selama 6 bulan itu disebabkan satu dosa. Ya, beliau enggak mau menyebutkan dosanya. Ya, kita berat melakukan solat malam itu disebabkan satu dosa katanya. Ya, para ulama dulu tahu, peka dengan dosa yang dilakukan. Kalau orang sekarang tidak, justru gemar melakukan dosa dan bangga ataupun pamer dengan dosa-dosanya. Ya. Saya melihat ya, ada postingan di status WA. Itu postingannya seseorang. Ya, dia sama teman-temannya berfoto. Di depannya ada fotonya anggur. Anggur merah, dua. Subhanallah, mereka bangga. Orang ini enggak apa-apa kita ghibai. Ya. Mereka bangga dengan itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Harusnya beristighfar sembunyi-sembunyi, tapi justru malah di-upload. Nah, di Facebook ya, teman-teman teman-teman saya dulu, ya hadahumullah, hadanallahu wa iyyahum. Pernah suatu ketika juga sama. Ya, dia apa namanya menuangkan minuman keras, bir ya, menuangkan minuman keras terang-terangan diupload, harusnya ditutupi, malah ini malah bangga dengan dosanya. Nah, waliyadzu billah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampuni orang-orang yang menutup, yang menyembunyikan dosa-dosanya. Kurang lebih maknanya seperti itu. Nah, kemudian ya, itu sebab dosa ya. Kita istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persiapan yang kita lakukan adalah kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Jangan belum-belum kita suudzon. Saya pagi kerja sampai siang. Apa mampu saya i'tikaf? Apa mampu saya sholat malam? Ah, ini belum-belum sudah suudzon dulu. Saya pagi sekolah. Ini belum-belum sudah suudzon dulu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini sudah bisa dipastikan ia tidak mampu melakukannya. Mengapa? Karena dalam mindsetnya, dalam pikirannya sudah dia merasa tidak mampu. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku bergantung dengan prasangka hambaku. Fa in dhanna bi khairan falahu. Apabila hambaku berprasangka baik padaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Fa in dhanna bi syarran falahu. Apabila hambaku berprasangka buruk padaku, falahu, dia dapat keburukan. Ya, oleh karenanya kita jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba berprasangka baik dulu.
Adapun misalkan sudah kita lakukan, sudah berprasangka baik, qadarullah wa masya'a fa'ala, kita tidak mampu melakukannya. Apa kata Allah? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mampunya ya mungkin salat malamnya, salat di awal malam ya enggak masalah. Ya, mampunya itu. Ya, tapi kita sudah ada usaha untuk ya khusnudzon kepada Allah. Ya, untuk berusaha ternyata enggak mampu. Ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Dan Allah juga mengatakan dalam hadis tersebut lanjutannya, "Falyadun 'abdi ma syaa." Terserah kata Allah, hambaku mau berprasangka apa kepadaku. Ya, silakan hambaku berprasangka kepadaku sesuka hatinya. Prasangka baik dikasih kebaikan, prasangka buruk dikasih keburukan. Ya. Ini khusnudzon, pentingnya khusnudzon. Bahkan Nabi SAW pernah menasihatkan kepada Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia. Ya. Beliau mengatakan, ya, diriwayatkan dari Jabir, Nabi mengatakan, "La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah." Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya khusnudzon tatkala menjelang ajal sebagai penentu kita di surga atau di neraka. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Kalau kita berprasangka buruk, ya, Allah akan menghukum kita, maka bisa jadi ya kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khusus tatkala menjelang ajal. Ya, kalau kita sehat ya jangan berprasangka baik. Ya, kita saya mau bermaksiat kepada Allah. Saya berprasangka baik Allah akan mengampuni dosa kita. Ini salah prasangkanya. Ya, prasangka baik tatkala melakukan dosa yaitu apabila dosa tersebut sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan jangan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, perbanyak doa. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaruddul qada illa ad-du'a." Ya. Tidak ada yang bisa menolak qada, menolak takdir kecuali doa. Wad-du'au silahul mu'min. Sedangkan doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Ya. Dan orang yang berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya dua. Yang pertama adalah yakin, yang kedua ya hatinya tidak lalai yaitu khusyuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian yakin doanya dikabulkan. "Wa'lamu anna Allah la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Dan di antara lalai hatinya adalah dia membaca doa tapi dia tidak tahu artinya. Kata Syekh Abdul Razzaq, ya, orang termasuk lalai dalam doa, dia membaca doa tapi dia enggak tahu apa yang dia maksud. Ya. Apa yang dia ucapkan dia enggak tahu. Ya, saya pernah ya salat di masjid kampung ya, di salah satu di masjid di kampung sekitar sini juga. Itu imamnya kunut. Kunut subuh. Ya saya kayak kalau imamnya kunut saya ikut kunut. Saya aminkan. Ketika membaca Allahumma hdina fiman hadait, saya aminkan. Nah, kemudian ada tambahannya. Harusnya itu soal, harusnya seperti ini. Allahumma ja'alna minal qaumis salihin wa la taj'alna minal qaumiz zalimin. Harusnya seperti itu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang saleh. Dan wanajjina minal qawmi zalimin. Harusnya gitu. Dan selamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Tapi dia baca, Allahumma ja'alna minal qawmi zalimin. Ya. Allahumma ja'alna minal qawmi zalimin. Ya. Wala taj'alna minal qawmi salihin. Subhanallah. Langsung saya turunkan tangan saya. Enggak tak aminkan lagi.
Artinya apa? Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang zalim. Subhanallah. Doanya parah ini. Ya. Nah, ini dia maksudnya sebenarnya baik mungkin. Dia ingin dijadikan orang yang soleh dan dijauhkan dari orang yang zalim. Tapi dia tidak faham artinya. Akhirnya kebalik dia. Dan juga ya, pernah ikut saya diundang Agustusan. Waktu itu ya gimana saya hadir. Kemudian yang MC-nya itu begini. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ad-dallin. Ya, dia memuji, artinya bukan ajma'in tapi ad-dallin. Apa artinya sesat? Ya. Segala puji bagi Allah. Ya, salawat serta salam kepada Nabi dan para sahabatnya ad-dallin yang sesat. Ini gimana ini? Subhanallah. Ya, dia tidak tahu, dia merangkai-rangkai kata sendiri. Nah, ini memuji kita harus tahu ya. Kita harus tahu. Jadi itu pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Atau minimal kalau kita ada doa, kita baca artinya dulu. Agar kita faham. Atau kalau kita tidak faham, kita lebih baik berdoa dengan bahasa Indonesia. Atau bahasa yang kita mengerti. Ya, agar tidak lalai. Ya, dari kata Nabi, yakin doanya dikabulkan. Dan yang kedua, tidak lalai. Ya. Dan Allah pasti mengabulkan doa kita. Yang pertama, Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita minta. Maka ya, pahala doa 50% disimpan di akhirat, 50% ya kita dapatkan di dunia. Atau yang lain. Allah, kita berdoa, Allah ganti doa kita dengan ijabah yang lebih baik. Ya, misalkan kita minta rumah. Ya Allah, berikanlah rumah. Boleh, boleh. Akan tetapi tatkala kita Allah berikan rumah tersebut, bisa jadi kita lalai ibadah, bisa jadi kita tambah sombong. Makanya Allah tunda itu. Ya. Nah, ini lebih baik daripada kita menjadi orang yang sombong masuk neraka. Lebih baik kita menjadi orang yang ya, yang tawadhu, yang merasa butuh kepada Allah walaupun hidup kita pas-pasan. Nah, itu berarti lebih baik kita. Allah yang lebih tahu. Ya, ini juga sama, pahalanya 50% di akhirat pahala doa, dan 50% pahalanya di dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, pengabulan doa, Allah simpan doa kita di akhirat. Jadi 100% pahala kita akan kita raih. Dan ini kata para ulama yang lebih baik. Ya, karena pahala doa itu sangat besar. Ya. Nah, berdoa kepada Allah. Ya. Karena Allah lah ya, yang mampu membuat kita bisa mendapatkan hidayah, kita bisa mampu untuk beribadah atau tidak. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa la tasaddaqna. Kalau demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita enggak dapat hidayah. Ya. Dan kita enggak bisa sholat dan kita enggak bisa sedekah. Ya. Karena kita bisa sholat, kita bisa sedekah, itu semuanya atas taufik dari Allah. Jadi jangan kita merasa berjasa kalau kita bisa sholat malam kepada Allah. Ya, ini sudah ditanyakan, dinyatakan dalam Al-Quran. Yamununna alaika an aslamu. Orang-orang Arab itu mengatakan, Muhammad, mereka merasa berjasa kepadamu gara-gara mereka masuk Islam. Qul, katakan Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Kalian jangan merasa berjasa kepadaku gara-gara kalian masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah yang berjasa kepada kalian. Apa jasanya? Memberi hidayah kepada kalian terhadap iman. Ya, jangan merasa berjasa. Kita bisa infak, kita bisa sedekah, kita bisa sholat malam, itu kita merasa berjasa. Itu namanya ujub, penggugur amalan salah satunya. Nah, kemudian ya, kiat yang berikutnya adalah kita persiapkan fisik kita. Ya, setelah kita berhusnuzan kepada Allah, kita berdoa, ya, kita bertaubat, ya, kita siapkan fisik kita. Ya, jangan gunakan malam waktu-waktu
di 10 terakhir itu dengan perbuatan yang sia-sia. Misalnya kita ingin sholat malam, maka saya harus tidur di awal malam. Kita selesai tarawih jam 8:30. Sudah, saya tidur jam 8:30, nanti bangun jam 12:30 untuk qiyamul lail lagi. Nah, ini tidak mengapa. Kalau kita tidak 8:30 ngobrol terus sampai jam 12. Ya. Kemudian baru qiyamul lail, ngantuk sudah. Paginya kerja sudah sakit besoknya. Kita cuma dapat sehari tok. Kalau kita jaga fisik kita baik dengan pola istirahatnya yang cukup atau dengan menambah suplemen atau mungkin minum susu steril ya atau vitamin, intinya yang mana bisa menguatkan tubuh kita. Nah, dan kemudian yang berikutnya, tatkala kita sudah mempersiapkan hal-hal tersebut, apa yang harus kita lakukan di malam-malam tersebut? Yang pertama adalah kita sholat malam. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, ya jangan sampai kita meninggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah bagi laki-laki di malam-malam tersebut. Mengapa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya man shalal isya wa subhi jama'atan faqad akhadha bihadzin minha. Siapa yang salat subuh dan salat isya berjamaah, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, kemudian kita salat malam. Qiyamul lail, salat tarawih atau salat tahajud. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang salat malam di bulan Ramadhan dengan iman dan berharap pahala, dosa-dosanya dihapus yang telah lalu. Ya. Dalam hadis yang lain, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu Bukhari. Siapa yang sholat malam bertepatan di malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jangan sampai kita di malam ini semakin melempem, semakin malas. Yang namanya seseorang lomba, ya, ketika hendak menuju finish itu justru semakin kencang atau semakin bersemangat, bukan semakin pelan. Kalau kita semakin pelan, sudah kita kalah. Ya. Dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan, ya, di final. Kekalahan di final. Orang lomba daftar kalah sudah biasa ketawa-ketawa. Tapi tatkala final sudah masuk 4 orang, 4 besar, ya, dia juara 4 misalnya, menyesalnya, masya Allah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita harus qiyamul lail, perbanyak ya salat malam, tentu dengan iman dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarah ya wa ahya lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya enggak menyentuh istri-istrinya. Ya, tidak menggauli istri-istrinya. Akan tetapi beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ya. Nah. Dan Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadr fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, salah satunya dengan tadi, ya, dengan kita qiyamul lail. Kemudian kita i'tikaf. Ya, i'tikaf di masjid itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf ada 2. I'tikaf secara bahasa dan i'tikaf secara syariat. I'tikaf secara bahasa yaitu berdiam diri di masjid. Ya, kita misalkan i'tikafnya mulai maghrib misalkan sampai nanti subuh kemudian pulang kerja, tidak masalah. Ini juga itikaf. Ya. Adapun itikafnya secara syar'i, itikaf yang dilakukan Nabi SAW adalah itikaf, ya, dari hari ini ba'da asar ini masuk masjid, kemudian pulang ba'da asar, ya, menjelang malam Idul Fitri.
Nah, itikaf Nabi tidur di masjid, makan di masjid, ngapa-ngapain di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar masjid hanya dalam ketika ada kebutuhan, misalnya buang hajat dan mandi. Bahkan tatkala beliau disisiri rambutnya oleh istri-istrinya, beliau inguk-inguk di depan pintu masjid. Ya, tahu inguk-inguknya kepalanya di luar disisiri sama istrinya. Tidak keluar jika kecuali ada kebutuhan. Ya. Setelah itikaf, qiyamul lail, kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena malam ini adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Maka kita harus memperbanyak malam membaca Al-Qur'an. Ya. Kita harus memperbanyak membacanya di malam tersebut. Oleh karenanya kalau qiyamul lail itu lebih panjang daripada ya salat tarawih biasa. Mengapa? Ya karena memang kita ingin mencari pahala yang lebih daripada pahala yang lainnya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala di malam Ramadan beliau bertemu dengan Jibril alaihi salam. Ya, apa yang dilakukan? Yatadarasuna. Yaitu mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu belajar Al-Qur'an dengan malaikat Jibril alaihi salam. Talaqqi langsung. Ya. Ya. Kemudian yang keempat, ya atau yang keberapa? Empat ya, Mas. Nah. Amalan-amalan ya, dan kita ketahui tadi Al-Qur'an pahalanya Masya Allah. Ya, bagaimana kalau di bulan Ramadan? Bagaimana kalau di malam hari? Ya, yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Nah, tatkala kita memiliki kebiasaan bersedekah di hari-hari biasa, mungkin di pagi hari. Hari ini kita rubah di malam hari. Ya. Karena malam Lailatul Qadar mulai maghrib sampai subuh. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, keselamatan baginya sampai matla'il fajr, munculnya waktu subuh. Nah, tatkala kita ingin bersedekah, misalnya di 10 terakhir ini kita mau sedekah 500 ribu. Kita tukarkan uang 50 ribuan. Setiap malam kita sedekahkan 50 ribu. 50 ribu sampai terakhir. Ya. Dan tatkala misalkan di 10 malam tersebut bertepatan malam Lailatul Qadar, bayangkan uang 50 ribu kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang ibadah 1000 bulan. Seperti orang ibadah infak berapa? 1000 bulan. Berapa banyak? Ya, makanya kita rubah, misalkan pagi, misalkan mau ditambahi pagi, ya enggak masalah. Akan tetapi yang afdal ibadah pada malam-malam ini adalah yang di malam hari, bukan di pagi harinya. Pagi hari utama tetap keutamaannya Ramadan. Kalau bulan Ramadan 10 terakhir itu di malamnya yang paling spesial. Jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Ya. Dan juga kita memperbanyak doa di malam-malam tersebut. Ya. Yang kelima ya, kita banyak doa. Mengapa? Karena misalkan kita berdoa di malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya kita seperti doa 1000 bulan. Masa kita enggak dikabulkan berdoa selama 1000 bulan? Kan seperti itu logikanya. Ya. Dan doa yang paling sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala malam-malam nanti, malam 10 akhir adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang banyak, ya fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuwun. Sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai memaafkan. Atau mencintai maaf. Ya. Fa'fu anni. Maka maafkanlah aku. Ya, kita banyak ya berdoa, lebih-lebih memperbanyak doa ini. Dan kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, ya, setiap doa yang kita panjatkan setelah solat malam ya, di bulan Ramadan ya, untuk orang tua kita itu lebih baik ya, daripada kita memberikan unta kepada orang tua kita.
Ya, kita berkorban unta untuk orang tua kita, ya lebih baik kita memintakan ampun untuk mereka. Ini kiasan beliau bahwasanya memintakan ampun untuk orang tua itu lebih utama, sangat bermanfaat bagi mereka. Ya. Ya, banyak istighfar, Rabbi ighfirli wa li walidayya. Ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ulang-ulang. Di samping kita membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, atau doa mendoakan anak-anak kita. Ya. Atau mendoakan untuk diri kita. Atau doa apa saja yang kita inginkan. Ini perbanyak doa. Ya. Nah. Kemudian dan amalan-amalan ibadah atau amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Terus nanti ada pertanyaan, ya, bagaimana kalau seandainya wanita itu haid, apakah boleh dia i'tikaf di masjid? Nah, kalau wanita haid, itu Allah alam pendapat yang rajih, dia tidak boleh di masjid. Ya, dia tidak boleh duduk berdiam diri lama di masjid. Ya, apa yang harus dia lakukan? Ya, dia mengambil, ya, dia membaca Quran boleh, istighfar boleh, ya, bersedekah juga boleh, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ya, dan senyum termasuk sedekah. Ya, dan jangan kita di malam hari di bulan Ramadan ini kita membuat suami kita atau anggota keluarga kita marah. Mengapa? Karena pada malam-malam ini, ya, dan salah satu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku datang kepada kalian itu ingin mengabarkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Akan tetapi aku melihat, ya, sebagian di antara kalian itu berselisih, bertengkar. Kemudian Nabi dilupakan kapan tanggalnya. Ya, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah, fadilah Lailatul Qadar dilupakan. Kalau kita bertengkar di malam hari dengan keluarga kita, waliyadzubillah, bisa jadi keberkahan di malam itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senyum kepada orang itu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Ya, senyum di hadapan saudaramu kau dapat sedekah. Bagaimana kalau senyum tersebut kepada orang yang paling kita cintai, yang paling dekat dengan kita? Ya. Jadi misalnya bagaimana kalau membaca Quran untuk wanita haid? Wanita haid itu tidak ada masalah membaca Al-Quran. Akan tetapi yang bermasalah menyentuhnya. Mushaf, Allahu a'lam. Mushaf yang ada terjemahannya, apabila mushaf tersebut masih bersambung antara halaman 1 dengan 2, 2 dengan 3 sampai akhir, maka itu dinamakan mushaf. Tetap tidak boleh wanita haid menyentuhnya. Adapun yang diperbolehkan yaitu seperti kitab tafsir yang antara ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak saling berkelanjutan. Maksudnya misalkan ayat 1 halaman 1 di sini. Berapa halaman lagi baru halaman 2. Berapa halaman lagi itu yang diperbolehkan. Nah, terus bagaimana solusinya? Sekarang dimudahkan. Bisa kita membaca lewat mushaf pakai sarung tangan untuk melipat untuk apa? Untuk membaliknya, atau bisa kita pakai HP, ya, diperbolehkan, ya. Nah, itu yang bisa, ya, yang bisa dilakukan oleh wanita tatkala haid di malam-malam terakhir. Apakah bisa mendapatkan balian Lailatul Qadar? Insya Allah bisa. Nah, karena malam Lailatul Qadar itu pahalanya dilipat gandakan orang yang beribadah di situ. Misalkan jenengan beribadah untuk menyiapkan orang-orang sahur misalnya. Bayangkan orang sahur berapa itu semua. Ya banyak. Maka Anda mendapatkan pahala mereka. Dan juga dilipat gandakan kalau pas bertepatan dengan Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, tafadhal. Gimana? Tapi i'tikaf tempatnya harus di masjid. I'tikaf tempatnya harus di masjid. Jadi di rumah tidak bisa i'tikaf, bukan i'tikaf namanya.
Ya, kalau di rumah bukan itikaf, tapi perempuan itu di rumah itu sudah berpahala. Perempuan berada di rumah sudah berpahala. Mengapa berpahala? Menjalankan perintah Allah. Orang menjalankan perintah Allah itu berpahala atau tidak? Berpahala. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Ya, berdiam dirilah kamu di rumah, di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kau tabarruj seperti orang-orang jahiliyah bertabarruj. Ya, berdiam dirinya orang di rumah, wanita di rumah itu sudah berpahala. Ya. Ya, jadi enak laki-laki bisa itikaf, bisa sana, bisa sini. Tayyib, ya memang seperti itu. Laki-laki di luar. Ya. Dan Allah Rasul mengatakan, ya, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ya, sesungguhnya haid itu merupakan keadaan yang Allah tetapkan untuk perempuan-perempuan anak Adam. Ya. Ya sudah, kita terima saja itu nasibnya. Akan tetapi masuk surganya perempuan lebih mudah daripada laki-laki. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsah," apabila wanita salat 5 waktu. "Wa shamat syahraha," dan puasa 1 bulan. Maksudnya di bulan Ramadan kalau haidnya diqadha, intinya puasa 1 bulan. Ya, "wa ata'at zawjaha," dan mentaati suaminya. "Wa hafizat farjaha," dan menjaga kemaluannya, maksudnya tidak berzina. "Qila laha," dikatakan kepada mereka, kepada para wanita, "udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti," masuklah surga dari pintu mana saja yang kalian hendaki. Mudah, 4 amalan saja. Ya, mungkin di GPI sudah dijelaskan tentang kajian adabul mufrad berkaitan dengan hak tetangga. Ya, wanita, ada seorang tetangga wanita, hadisnya ini jariyatun, aku memiliki seorang tetangga perempuan. Ya, dia solat malam yaqumul lail, solat malam pasti solat 5 waktu. Wa yasumun nahar, dan solat dan puasa di siang harinya. Wa tasaddaqo wa tatasaddaq, dan dia sering bersedekah. Ya, walakin tu'zi jironiha bilisaniha, akan tetapi tetangga tersebut menyakiti tetangga yang lain dengan lisannya. Apa kata Nabi? Hiya min ahlin nar, orang ini masuk ahli neraka. Cek. Ya, orang ini masuk ahli neraka. Gara-gara apa? Menyakiti. Padahal sudah sholat malam, sholat puasa di sunnah, sering bersedekah. Kemudian wa inni jariyatun, dan aku punya tetangga perempuan lagi. Tusallil maktubah, hanya sholat 5 waktu. Wa tasumu Ramadan, hanya puasa Ramadan. Wa tatasaddaq bi aswarin, dia sedekah kalau punya, kalau enggak ya enggak sedekah. La walakin la tu'dhi jironiha bi lisaniha, akan tetapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, sedekah kalau ada, dan tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah, dia masuk surga. Mudah bagi wanita sebenarnya masuk surganya. Beda sama laki-laki, harus ini, harus itu, harus ini. Masya Allah, banyak. Belum lagi ditanya tentang keluarganya dan yang lainnya. Allahu a'lam. Baik, ada yang lain? Apakah untuk mencapai Lailatul Qadar harus dengan jalan itikaf? Karena kan kemungkinan ada kesibukan perjalanan mudik atau mungkin yang seperti tadi, wanita yang enggak boleh masjid. Nah, apakah harus itikaf orang ingin mencari malam Lailatul Qadar? Tidak. Tidak harus. Akan tapi itikaf adalah yang paling utama. Ya. Misalnya kita mudik, ya, di malam hari. Ya. Maka ingat, jangan sampai kita tinggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Karena apa? Isya dan subuh berjamaah ditulis sholat semalam suntuk. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang sholat subuh dan isya berjamaah, faqad akhadha bihadzin minha, sungguh dia telah mengambil, ya, bagian dari malam Lailatul Qadar. Ya. Kita misalkan mudik di malam hari, sambil apa sulitnya kita sambil berzikir, istighfar, berdoa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya. Kan gitu. Nah. Ya, apa sulitnya kita membaca Al-Qur'an lewat HP? Ya. Terkadang orang itu malu, Pak. Ya, saya pernah melihat ketika di kereta
ada wanita, wanita biarawati. Ya, dia pakai seragamnya biarawati, juga berkalung salib, dia membaca Alkitab. Bangga dia membaca Alkitab gini. Bangga. Kita malu. Ya, kita safar baca Al-Qur'an malu kita. Takut riya. Astagfirullah. Ya, meninggalkan amal karena takut riya adalah riya. Lebih baik kita membaca-baca mushaf biar orang tahu juga. Ya, ini adalah syiar Islam. Tapi niatkan, ini menyebarkan syiar. Jangan niatkan orang itu biar melihat, oh orang ini rajin baca Quran. Tidak, jangan niatkan itu. Ya, niatkan kita membaca, ya, sudah seperti keseharian. Karena baca mushaf, ya, kalau lewat HP, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi, kan orang enggak ada syiarnya, dikira biasa orang perempuan itu HP-an. Wanita cadaran HP-an doket mau. Akhirnya gitu, seudan orang-orang akhirnya. Nah, ini orang ahli kitab, ya, orang Nasrani, itu mereka bangga membaca Alkitab. Subhanallah, Masya Allah, ini bangga. Saya tadi baca lewat HP. Sudah, ambil mushaf sudah. Ya, masa saya malu? Ya, gitu. Ya, masa saya enggak? Tapi niatkan. Ya, niatkan. Ternyata, ya subhanallah, saya ternyata salah. Saya membaca lewat HP agar tidak riya. Ya, ternyata saya juga salah. Mereka kan di Alkitab juga ada di HP, tapi mereka bangga dengan Alkitabnya. Kemudian saya keluarkan mushafnya. Anak-anak, ayo ngaji semua. Ya, biar apa? Ya, kita menumbuhkan syiar. Ternyata safar itu tidak menghalangi kita untuk membaca Al-Quran dan yang lainnya. Allahu a'lam. Sampun ji, ada ibu-ibu? Sudah? Barangkali ada pertanyaan? Tidak ada ji, alhamdulillah. Sudah ji, Ustaz? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.